Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel Masak Dapur Mami K. Bagi kalian yang suka masak atau mau belajar masak, simak videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Dapur Mami K. Dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Halo semuanya, di video kali ini Dapur Mami K mau berbagi resep bakwan sayur yang kriuk. Ini gampang sekali ya. Nah, penasaran apa bahannya dan gimana cara bikinnya? Ditonton sampai selesai ya. Sebelumnya kita siapkan bahan-bahannya. 300 gram kol atau kubis rajang tipis, 1 buah wortel ukuran besar dirajang tipis, kemudian 3 daun bawang dan 2 batang daun seledri dirajang tipis, 300 gram tauge. Lalu 150 gram tepung beras, 225 tepung terigu protein rendah, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh gula pasir, kemudian garam secukupnya, 1/4 sendok teh merica bubuk, 4 siung bawang putih dihaluskan, 300 ml air, 2 putih telur, kemudian kaldu bubuk secukupnya. Maaf ya, kaldu bubuknya tidak terekam. Lalu kita siapkan wadah dan ayakan. Kita ayak tepung beras dan tepung terigu protein rendah, kemudian baking powder. Kemudian kita masukkan garam, gula pasir, merica bubuk, aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan bawang putih halus dan 2 putih telur. Masukkan air sedikit demi sedikit, lalu diaduk sampai tercampur rata. Masukkan kaldu bubuk. Kemudian wortel yang sudah kita rajang tipis. Toge. Daun bawang dan seledri. Terakhir masukkan kol atau kubis. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Goreng di minyak panas dengan api sedang. Tuang adonan bakwan menggunakan sendok sayur. Setelah satu sisi berwarna kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah merata, kemudian kita angkat dan kita tiriskan.
Nah, bakwan sayur kriuk kita sudah jadi dan siap untuk disajikan. Ini tuh enak banget ya, makanan sederhana tapi enak. Ini tuh kriuk banget, apalagi dimakannya panas-panas. Pakai cabe, ditemani kopi, mantap ya. Dicoba di rumah ya, semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari kami, dan jika kalian suka channel Dapur Mami K, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.